Ini tinggal kita naik di sini. Lalu secara otomatis timbangan ini akan mendeteksi berapakah. Nah, setelah kedip baru kita pastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Barang Murah, tempat review barang-barang murah yang pasti berfaedah. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah timbangan digital ya teman-teman. Seperti ini, mereknya Speed. Untuk maksimal timbangan ini maksimal bisa menahan beban sampai 180 kilo ya teman-teman. Untuk dimensinya 26 cm sampai 3 x 26 cm ya, lebar dan panjangnya. Di sini tulisnya hati-hati barang mudah pecah. Untuk peringatan untuk ekspedisinya biar lebih hati-hati. Oke, langsung saja kita buka. Ya. Ya. Untuk di dalamnya masih ditambahi bubble wrap ya. Seperti ini, teman-teman. Ada buku panduannya di sini. Buku panduannya kita singkirkan dulu sama kardusnya. Di sini saya punya dua, teman-teman. Untuk yang satunya kita buka juga dengan motif yang beda. Oke, kita buka. Ya. Ya, di sini untuk motif polosan. Kalau yang ini ada garisnya ya teman-teman. Sesuai keinginan teman-teman bisa memilih saja sesuai dengan keinginannya. Di samping warna hitam mungkin di seller lain juga juga ada warna biru atau warna-warna karakter seperti Hello Kitty atau Doraemon seperti itu ya teman-teman. Kalau di sini saya pesan warna hitam. Oke, yang mau saya review yang ini saja ya teman-teman. Ya, untuk di sini ada motif seperti ini. Garis seperti ini. Di belakang kita bisa lihat ini ada pijakannya. 4 gini. Di sini ada ini kaca ya, teman-teman. Ini kaca dengan ketebalan seperti ini. Ketebalan sekitar 3 mili ya, teman-teman. Untuk baterainya ditaruh di sebelah sini. Ini ada dua baterai. Ada dua baterai ukuran A3. Ukuran A3 ya. Oke, langsung kita hidupkan. Ya. Oke, di sini udah menyala teman-teman, untuk lampu LED-nya sudah menyala. Kita bisa lihat. Oke, kalau sudah nol seperti ini kita bisa menimbang apa saja ya. Di sini saya mau menimbang berat badan ya, coba ya. Oke teman-teman, cara menimbangnya gampang sekali. Ini tinggal kita naik di sini, lalu secara otomatis timbangan ini akan mendeteksi berapakah. Nah, setelah kedip baru kita pastikan. Untuk berat badan saya adalah 79,40. Seperti itu ya teman-teman. Sudah mati sendiri kalau pemilik kita naik, baru otomatis ia akan nyala. Aku turun, dia akan mati sendiri. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman. Terima kasih.